Ron? Iya, silakan. Sini, Ron. Iya. Kamu udah kerja sebaik-baik semua ya? Sudah, sayang. Nah, Ron, saya ada persoalan, Ron. Soal apa, Juragan? Ada 4 persoalan. Apa, Juragan mau menjodohkan saya? Wah, kok udah telat, Ron? Ya, ya, umur 84 tahun, belum kawin, Juragan. Ya, umurnya udah maghrib lewat, gak usah lah. Ya, begini, Ron. Saya ini... jatuh, Ron. Gimana, Juragan? Ada 4 persoalan, Ron, ya? Iya, ya. Berapa persoalan, Ron? Hah? Ada berapa? Tidak tahu apa tadi. 4 persoalan. Oh iya. Ingat ya, ada berapa? 4 persoalan. Ini yang pertama, persoalan pertama, ada seorang suami istri ya. Sedang jalan setir mobil berdua. Naik mobil berdua. Tiba-tiba sang suami setir ke kanan, belok kanan. Wah, sang istri marah nih. Mas, kenapa disetir ke kanan? Setir kiri dong. Diam, kata suaminya. Kamu atau saya yang setir? Wah, itu persoalan pertama ya. Yang kedua. Nah, yang kedua, besoknya pagi-pagi makan. Sedang lagi makan itu, suaminya makan terasa asin sekali. Wah, ini masakan kok asin sekali. Hei, istriku, ini kok masakan asin sekali. Terus istrinya marah lagi. Diam, situ apa saya yang masak? Wah, istrinya membalas ya. Iya, membalas. Tahu rasa kamu. Lalu persoalan keempat. Keempat. Mawur. Yang ketiga. Diam, situ apa saya yang ngomong? Rasa no ya. Rasa no ya, pikirannya macet situ. IQ-nya mentok. Nah. Hey, Ren. Ngomong-ngomong, mana itu saudagar yang mau beli kucing itu? Sebentar ya, saya panggil orangnya ya. Iya. Wanabut, wanabut, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Lumpuh. Lumpuh? Wah, katanya tabib. Ya, katanya dukun di sana. Disuruh mencari kucing hitam yang mulus. Kucing hitam kebetulan anda punya, Wan. Ente mau? Wah, anda mau bayar 10 juta satu ekor. 10 juta? Iya, kak. Ente jangan bohong. Nah, anda tidak pernah berbohong. Jangan bohong, ya? Tidak. Percaya sama anda. Anda saudagar, kak. Kaya. Iya. Run. Ini kucingnya di mana tadi? Taruh mana tadi? Ada taruh di sini. Mana? Cari, Son. Hati-hati. Ini kucingnya. Ini kucingnya. Iya, Tuhan, ini kucingnya Tuhan. Bagus ya, Tuhan. Wah, ini ya satu-satunya yang anda cari di seluruh dunia. Nah, maka dari itu ente bayarlah. Ente kagak bakal menyesal. Sabar. Wah, anda mau periksa dulu. Ya. Periksa lah. Mana kucingnya? Ini. Ini, Tuhan. Ekor religius hitam. Hitam. Pokoknya ditanggung hitam. Semuanya hitam. Sebentar. Punggung hitam. Hitam. Masya Allah. Betul. Asik. Berat. Berat. Hitam. Hitam. Ya hitam. Masya Allah. Buat ya. Buat. Kepeda hitam. Semua hitam. Wa kuping hitam. Kuping hitam. Wa hidung. Hidung hitam. Hitam Tuhan. Coba ini ya hitamnya. Ini asli hitamnya. Bukan semprotan. Ya, berjaya hati ya. Bayar dong cepat. Sebentar. Masih ada satu yang tinggal belum ada periksa. Apa dia tuh? Mulut. Mulut hitam. Lidah. Lidah hitam. Lidahnya hitam juga. Jangan kuatkan. Iya coba. Kucing ajaib ya Min ya. Iya. Betul lidah hitam. Banyak. 10 juta. Keliling dunia. Keliling dunia kita. Loh. Cepetin. Ada apa? Masya Allah. Hah? Masya Allah. Kenapa, Wan? Sayang sekali ya, Benyamin. Loh, apa yang sayang semuanya itu, Wan? Betul apa, kurang apa, Tuhan? Jangan begitu, Tuhan. Lihat dulu mutunya itu.
Ya, anda sudah tahu semua hitam buat kuluh hitam. Nah, kuluh hitam apa lagi yang belum kuluh? Belum kuluh yang hitam. Wah, giginya putih. Wah. Aduh, giginya kenapa putih tadi? Kenapa nggak di semir hitam aja, Ron? Aduh, Wan. Gimana, Wan, kalau gini, Wan? Wah, anda mohon maaf sekali. Banyak maaf. Anda tidak bisa beli kucing ente ya, Benjamin. Aduh, Wan, jangan maaf begitu saja dong. Jangan begitu, Tuan. Di mana ada kucing giginya hitam, Wan? Ya, aja, Tuan. Kamu jangan mengajak-ajak. Iya. Itu mulai lagi ajaknya kucing giginya putih. Sampai jangan ngawur gitu. Wah, tidak ada tempat sebetulnya. Aduh. Tidak. Soalnya obat yang dibutuhkan dari kucing ini semua hitam. Wah, ada akan membatalkan ini. Tidak jadi berang. Wah, ada kalau begini. Kalau tidak ada begini dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ini patah juga kita keliling dunia, silakan. Tidur nanti ada. Jadi pacar-pacar meter-meter ya. Selamat datang Benyamin. Selamat datang Wono Kairun di kerajaan Angka Berantah Puncak Gunung Wohong. Silakan masuk. Kita di mana nih, Ren? Jangan bingung. Saya Raja Kaisar di kerajaan ini. Wah, kebetulan Raja Kaisar. Iya, kan. Raja. Kenapa? Saya nih kebetulan lagi susah, ya. Pengen berangkat ke luar negeri gara-gara kucing enggak laku. Iya, cukup, ya. Raja. Saya jadi bingung. Saya pengen ke luar negeri, pengen ke mancanegara, tapi sayang saya nggak bisa bahasa-bahasa. Apa Kaisar bisa tolongin saya begitu? Hah? Kita ngobrol-ngobrol aja di sini ya. Ngobrol ya? Daripada mikir yang bukan-bukan, yang membingungkan. Kita tukar pikiran gitu ya. Pikiran situ bersih apa kotor, saya nggak tahu. Wah, kayak orang berimar sih ya. Begini, apa? Kaisar. Saya panggil apa? Kaisar apa nih? Ya boleh Kaisar gitu aja. Kaisar. Saya pengen ke Mandarin, ke Hong Kong, ya. Tapi kalau bahasa sananya tuh kalau saya terlambat masuk kerja apa tuh? Oh, bahasa Mandarinnya. Terlambat masuk kerja. Dengar Benyamin ya. Iya, iya. Itu bahasa Mandarinnya adalah Lu Kok Siang. Lu Kok Siang. Jadi Lu Kok Siang. Lu Kok Siang datangnya. Oh iya. Lu Kok Siang. Iya. Lu Kok datang siang-siang. Iya. Raja Kaisar. Iya. Ada lagi tuh. Apa namanya? Topi apa topi? Topi. Bahasa Mandarin. Siongkok. Siongkok. Iya, Tiongkok. Pinter juga nih Kaisar. Tapi Kaisar tahu nggak saya tanya nih ya? Oh, boleh. Saya senang. Kita kan lagi ngobrol-ngobrol nih. Pipa rokok tahu nggak? Pipa rokok? Nah, kita nggak tahu. Kalau saya tahu. Bahasa apa itu? Bahasa Mandarin. Oh, masih di Hong Kong? Masih Hong Kong nih. Pipa rokok ya? Pipa rokok. Tahu? Pipa rokok cangkelong. Apa? Cangkelong. 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 Betul, Ben. Betul kan? Iya. Ada lagi, kalau kecopetan apa, yuk? Kecopetan. Kecopetan. Wah, rasanya. Peter kalah sekarang dah sama saya dah. Gua nggak pernah kecopetan kok. Tahu artinya? Nggak tahu. Kecopetan. Wang kuilang, wang kuilang, wang kuilang, ya betul, wang kuilang. Sekarang saya diberi kesempatan nih. Boleh. Nah sekarang ini membuat lubang bahasa Mandarinnya apa? Bahasa Mandarinnya? Iya. Apa ya? Ayo membuat lubang bahasa Mandarinnya apa? Iya. Duh, saya kalah deh. Galilean. Oh, gali lobang. Iya. Sama kalau itu bahasa Mandarin dan bahasa Sunda hampir sama ya. Mirip ya. Mirip. Ada lagi nih. Wah, kamu kalah rupanya. Oh iya, duduk tidak sopan. Ayo. Duduk tidak sopan. Nah, ini. Bahasa Mandarinnya. Ya. Duduk tidak sopan. Ayo loh. Nih, ilmu gua gak kesitu sih, Min. Menyerah deh. Merkangkang. Merkangkang. Itu. Ada bahasa keduanya. Dia ngongkong.
Oh, jadi tadi bahasa Mandarinnya itu tidak sopan tadi itu. Mei Kangkang. Mei Kangkang atau dia Hongkong. Saya enggak menyangka juga kamu juga pintar ya. Kalau saya dulu sekarang. Iya, gantian deh. Saya malu. Saya kan raja di sini. Malu dikalahkan dengan kamu, Min. Iya, 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 iya. Sekarang apa? Saya tanya, kalau kamu enggak bisa, wah, berarti hadiah dari Raja Kaisar tidak saya berikan. Wah, jangan begitu dong. Coba apa dong sekarang? Nah, sekarang membeli barang tidak bayar kontan. Bahasa Mandarin kocaknya apa? Membeli barang tidak dengan kontan. Apa itu? Apa ya? Cicilan. Hah? Cicilan. Cicilan. Oh iya. Cicilan. Cicilan. Ayo benar, benar juga, Sar. Pintar juga ente. Ayo jangan, coba. Nah, jangan kalah kamu, ayo. Ada lagi. Ah, bayar utang ngambek malah marah. Ditagi utang, ayo lo. Bayar utang ngambek malah marah-marah. Ayo apa? Wah, ini repot nih, Win. Apa itu, Win? Pecicilan. Kalau tadi kan cicilan, kalau ditagi enggak mau bayar, pecicilan. Katanya melotot. Melotot lagi. Pecicilan. Ditagi nembak dulu, ntar-ntar. Pecicilan. Nah, sekarang. Benyamin pernah makan roti kering enggak? Roti kering? Roti kering ya udah sih makan sih. Pernah ya jerakannya? Pernah. Waktu hari lebaran jering ya? Iya, dikirimin gitu. Apa tuh baca ininya? Tempatnya roti kering, bahasa Mandarinnya apa? Tempatnya roti kering. Tempatnya roti kering. Apa ya? Ayo bahasa Mandarinnya tempatnya roti kering. Wah berat juga nih. Manya. Belum sampai di sana tuh sekolah itu. Belum, belum tuan baca. Kualeng kue. Kualeng? Kualeng kue. Oh, kualeng kue. Ngomong aja begitu ya, teh. Pakai kualeng. Kualeng kue. Nah, iya. Kualeng kue, piao. Tapi kan enaknya didengarkan kualeng kue. Jadi kualeng kue. Bener juga ya. Sekarang ayo. Saya dengar-dengar, ya, di kampungmu sering terjadi pencurian. Pencurian. Iya. Wah, pencurian. Pernah siang hari bolong ada pencuri membawa barang itu. Pernah enggak itu? Iya, betul. Nyolong barang di siang hari. Bahasa Mandarinnya apa? Nah, kalau ini saya tahu. Apa itu? Siang-siang maling seng. Waduh, siang-siang maling seng. Oh, iya, waduh. Siang-siang maling seng. Ya, iya, coba. Siang-siang maling seng. Iya, siang-siang maling seng. Iya, betul. Ayo, Ben. Coba, ayo. Sekarang Benyamin. Nah, sekarang kalau orang malas apa? Malas. Malas? Orang malas, ayo. Wah, ini. Ayo. Nyerah deh. Hah? Nyerah deh. Masa orang malas gak tahu? Masa gak tahu? Saya bukan orang malas, kok. Orang malas, bahasa Mandarinnya, wong santai. Kok bisa gitu, juragan? Ya, iya dong. Wong santai, maunya celentang aja. Ya, iya, gak mau kerja, ya. Celentang, wong santai, celentang. Jadi orang santai, orang malas itu wong santai. Iya, wong santai. Ayo. Kalau wanita hamil, bahasa Mandarinnya apa? Wanita hamil? Iya. Waduh, nggak tahu sih. Nggak bisa? Sebelum, soalnya saya belum pernah hamil sih. Iya, kan cowok. Nah, dengarkan ya. Wanita hamil bahasa Mandarinnya adalah Wong Punting. Wong Punting. Iya, betul. Ya, sekarang saya tanya, kamu kalah saya walaupun tua, tapi boksi je, tahu boksi je kan? Apa boksi? Botak seksi. Bisa, enggak kamu. Ayo, sekarang kalau orang hamil 7 bulan apa, Bung Kaisar? Wah, ini... Wah, pinter banget. Oh, saya kok. Nyerah deh, nyerah. Ini pinter tua-tua, pinter juga nih. Gua kira blon. Apa, Ron? Orang hamil 7 bulan itu bahasa Mandarinnya. Ingkepan. Oh, iya betul. Ingkepan, betul. Ingkepan, bener juga ya. Dulu juragan saya, Benyamin gak pernah tingkepan ya, Min. Emangnya, mau ngapain tingkepan? Istrimu dulu. Oh, iya. Ada lagi. Apa itu? Ada lagi, apa itu? Tinjulan. Tinjulan. Apa itu? Bunting 7 bulan. Bunting 7 bulan. Iya. Tinjulan. Tinjulan. Bunting 7 bulan. Sekarang ini ayo. Ya sekarang ya. Iya. Kamu pakai pakaian bukan terbuat dari kertas kan? Mm-mm. Dari apa itu? Ini dari
Kain, kain dong, kain. Kain, iya, kain bahasa Mandarinnya apa? Kain. Kain, apa ya mati? Kain. Kain itu. Anu. Kain. Gak bisa kan? Katun. Katun. Oh iya, ada kain katun. Katun. Katun, iya. Dia pakai kain terus gak bisa jalan. Ayo, apa? Pakai kain gak bisa jalan. Ayo. Jadi apa? Gak tahu saya. Tuntun. Iya, tuntun. Oh, abis dituntun, terus dikasih dulu. Gotun. Terus dia nyanyi. Ayo lo, apa namanya? Pantun. Iya. Terus dia sopan. Nah, ayo, apa? Gak tahu. Santun. Oh, iya. Gitu dong. Kalau kecewa. Kecewa apa kecewa? Terus dia kecewa. Mm-mm. Ketun. Ketun. Iya, bener. Pinter, pinter, pinter. Sekarang ini, apa namanya? Ayo. Majalah anak-anak. Nah, majalah lo. Anak-anak bahasa Mandarin ya? Mandarin ada. Yo, kamu bisa juragan. Apa itu, Min? Majalah anak-anak. Si Kuncung. Oh, iya majalah si Kuncung yang dulu itu ya. Si Kuncung. Si Kuncung. Kalau ada lagi, makanan ringan apa makanan ringan? Makanan ringan. Martabak. Oh, martabak. Udah, mau tahu? Makanan ringan bahasa Mandarinnya. Tadi salah. Apa itu? Camilan. Oh, camilan. Jadi bacanya camilan. Camilan. Iya. Nah, lu baca kagak ngatle. jadi membantu pelayan. Oh, iya dong. Sekarang ini, coba dengarkan. Apa itu ya? Kalau tukang ramal bahasa, itunya apa? Ayo. Hah? Tukang ramal. Apa ya? Waduh. Apa dong, Sar? Wong Kampu. Wong Kampu, ya benar. Wong Kampu, ya. Nah, kalau orang tukang cari ikan, ayo. Saya tahu. Apa? Wong Mancing. Wong Mancing, benar. Saya tahu. Iya. Superman. Hah? Superman. Wong sing kuat. Wong sing kuat. Wong sing kuat. Orang gila ya lo. Wong edan. Jangan gitu. Cuma ada pelajaran lo kamu edan-edan. Wong edan. Pokoknya ada wong edan. Lu begitu. Tukang pukul. Tukang pukul. Iya. Centeng. Iya betul centeng. Petinju. Petinju. Gak bisa ya. Apa ya petinju ya? Saya bisa. Apa? Kai Xiong. Hah? Iya. Iya. Nah, sekarang? Remeng-remeng apa? Remeng-remang, ya. Wah, iya. Teguh. Wah, rupanya Bang Ben ini sering ke tempat remeng-remeng, ya. Tahu gak? Hah? Tahu gak? I don't know, baby. Wow. Remang-remang ya? Iya. Limang watt. Lepas limang watt? Iya. Lampunya limang watt kan? Limang watt kan remang-remang. Raja Kaisar. Iya. Kalau 1000 watt? 1000 watt? Iya. Apa? Ayo, 1000 watt. Maju kan lampu terang itu. Wah, terang ini. Mau tahu? Iya. Iya. Apa itu? Silau. Apa? Silau. Apa itu kan? Silau. Oh, silau. 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 Iya, silau. Ayo, membelok. Hah? Membelok. Membelok. Ayo. Apa memeloknya? Membelok, ya enggak tahu saya membelok. Saya enggak pernah belok. Saya membelok. Bukan ya, bukan. Membelok itu adalah nikung. Nikung. Nikungan. Kalau belokan itu tikungan. Tikungan. Kalau belok nikung. Iya betul. Betul juga. Kalau angka. Angka? Ayo, bisa enggak? Angka. Bisa saja. Siul ini. Enggak tahu juga saya ini. Nah, angka itu nilai. Nilai. Oh, iya nilainya berapa gitu ya. Ya nilai. Ya benar juga ya. Nilai. We are the spirit of Surabaya. Sekarang lain tempat dong, iya, lain iya. Bahasa dong. Ke anu ya negara lain. Oh iya, yeah. Wah. Jerman. Iya, iya benar. Jerman itu singkatan loh, silakan Min. Siapa tuh? J
Jerman tuh jejeri kauman. Iya, Jerman kauman tidur ya. Wonokairo ini kalau nggak salah sering tidur ya? Hah? Sering tidur kan? Wah, dia emang tukang tidur tuh. Nah, Ron. Nah, ini Wonokairo tidur. Itu bahasa Jermannya apa? Wonokairo. Apa ya? Masa Wonokairo tidur bahasa Jermannya aja? Bisa ya? Bisa kamu jelaskan? Hah? Bisa. Bisa ya? Ya, aduh susah juga. Wonokairo tidur itu melungker ngiler. Ya, pokoknya ada R-nya aja dah. Lungker. Iya. Yeah. Nah, sekarang Bunyamin, tanya apa nih? Nenek-nenek. Uh-huh. Ya, nenek-nenek di udak-udak ular. Nenek-nenek di udak-udak ular. Masa nenek di udak-udak ular? Ah, iya. Tahu gak? Apa itu? Di Uber. Di Uber? Nenek-nenek di Uber ular. Pokoknya bahasa Jerman dari urr gitu kan. Ayo kalian saya, juragan, saya mau tanya juraganku. Apa? Juragan saya ketabrak truk. Wah, apa tuh? Lo sumpahin gua aja sih lo. Hah? Wah, gua berhentiin juga. Juragan 3 bulan belum bayar bayaran saya. 3 bulan ngutang lo 4 bulan. Apa itu ayo? Apa? Kelenger. Kelenger, kecil tabrak mobil kelenger. Masih mending kelenger kalau koit gimana. Aku sudah bosan dengan kau juragan. Hah? Aku sudah muak. Muak? Iya, karena perlakuanmu terhadap aku. Tidak wajar. Jadi bahasa Jermannya apa itu? Nah, muak, muak bahasa Jermannya apa itu? Hah? Belenger. Belenger. Nah, kalau melamun? Melamun. Ini Benyamin sering melamun ya? Ah, iya, ngelamun bikin lagu dong. Ah, iya, melamun apa itu melamun? Ah, ngelamun tahu. Apa itu? Tenger-tenger. Tenger, pokoknya ada R-nya deh. Nah, kalau dia terbang. Apa? Terbang main vlog di jidat. Apa? Lalu lari lagi ke tempat yang bau-bau. Ayo. Apa oh, tuh? Oh, tahu itu. Laler. Kalau mobil mogok. Mobil mogok apa? Dieslinger. Dieslinger. Kan kalau bahasa Jerman suka dik-dik gitu kan. Ya, ikhli bedik. Ya, itu aku cinta badanmu itu. Nah, ikhli bedik. Ya, ya. Nah, tapi kalau badanmu gatel apa? Wah, ini. Apa itu? Gudik. Gudik. Sekarang nih, ayo. Kalau tuan lagi ya. Tuan, bahasa Jermannya apa itu? Herr. Oh Herr. Iya, Herr. Apa yo? Tuan bengong. Eh? Tuan bengong apa? Tuan bengong? Iya. Jermannya? Iya. Apa itu ya? Heran. Oh, tuan tadi her. Iya. Tuan bengong heran. Tuan digigit anjing, ayo. Der. Wah, cara jamur. Kalau perempuan, bahasa Jermannya apa? Frau. Frau. Ya. Len. Frau len. Frau len itu nona. Oh, nona. Kalau ini? Kalau nyonya? Frau, nyonya frau. Frau. Ya. Kalau nyonya gendut, ayo. Wah, ini apa ini? Frau tuh. Kalau nona belum kawin, ayo. Belum kawin. Frauan. Betul juga. Iya. Jerman nih ya. Iya. Nona senang air. Hah? Nona senang air. Nona senang air. Doyan air. Nona sering jalan di air. Ya. Frau. Frau? Pak, aneh lihat frau. Betul ya. Ayo sekarang. Apa lagi? Ketan. Ketan. Ah, pokoknya ada R-nya ini lemper. Aduh. Pokoknya sih, ya, pokoknya gampang bahasa dicari-cari pas juga udah. Untuk mengacuknya. Nikmat, nikmat.
Anya. Kita asik berpacaran. Aku bingung, mesti sedih ataukah bahagia. Akhirnya ku dengar saja radio susana. Anya. Pinter, pinter. Kalau bayi nangis, hai kembang, minta nebak. Hebat, hebat. Kalau badan lemah, lumayan. Kalau mobil bahasa Arabnya, Al-Fasul. Boleh, 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 boleh. Namanya saja kamu skocak radio Susana. Susana nih. Tapi aku tak pernah mau menyerah. Mulai tertawa, kurang macam mari tangannya, diam saja. Ku belai rambutnya yang lurus, diam saja. Dan ku beranikan diriku untuk mengacuknya. Sundong yang artinya gua rindu sama si doi. Doi yang artinya kita asik berpacaran. Aku bingung, mesti sedih ataukah bahagia. Akhirnya ku dengar saja radio Susana. Susana. Akhirnya ku dengar saja radio Susana. Akhirnya ku dengar saja radio Susana. Akhirnya ku dengar saja radio Susana. Susana ni. Dari mulainya kayak kecil-kecil kunyit dipatahin mere, kecil-kecil kenit dikatain mare. Gede-gede batu, gede juga batu karang, nam boleh. Kunjunganmu ke luar negeri sekarang dilanjutkan kemana lagi? Ya, ke Jepang. Iya, Jepang. Jepang itu negeri apa itu? Sakura. Iya, negeri Sakura. Atau negeri matahari terbit. Iya, bukan Sakura. Sakura, ya. Sekarang kita berbicara mengenai bahasa Jepang kocak, ya. Iya. Arigato gozaimashita. Domo, domo, domo. Gunung berapi itu di Jepang itu banyak. Dan suatu saat pasti meletus. Wah, iya dong, guncang kan sih. Nah, gunung berapi yang meletus itu mengeluarkan lahar. Dan tidak mungkin gunung berapi itu meletus mengeluarkan onde-onde. Oh, jelas dong. Mengeluarkan apa tadi? Mengeluarkan lahar. Lahar. Apa tuh? Ayo, apa bahasa Jepangnya? Waduh, saya belum sampai di sana tuh. Repot ini ya. Belum sampai, tolong terangin dong. Nah, lahar itu adalah Ishikawa. 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 Kan nama orang itu. Ishikawa. Oh, kawa. Iya. Oh, iya. Isinya kawa. Bener juga. Kaisar bener.
bener juga. Aduh. Cewek, cowok. Nah, Jepangnya apa itu? Waduh, ini soal cewek sama cowok. Soal cewek saya jarang ini sih, berteman sama cewek gitu. Apa nih? Hah? Apa tuh, Kaisar? Dengar ya. Iya, iya. Cewek, cowok itu adalah Sumitomo. Sumitomo. Oh, si Sumi masih Tomo. Sumitomo. Iya, Sumi. Ya. Sumi itu cewek. Sumi, ya, yang jualan pecel. Oh, iya, Tomo itu yang tukang beca itu ya. Jadi cewek cowok itu Sumitomo. Iya, iya, iya. Pintar juga. Sekarang ya, kalau udara di dalam ruangan pengap, apa itu bahasanya? Waduh, nanyain yang susah-susah sih, yang gampang-gampang dong. Waduh, ini kan namanya tebak-tebakan. Apaan udara pengap dalam ruangan? Iya, tentunya gerah kita ya. Tahu nggak? Lun? Tak tahu saya, I'm sorry. Waduh. Nah, itu ya. Udara pengap dalam ruangan itu adalah asimakek. 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 Hari gampang ya, lagi ya. Udaranya gak enak ya. Iya, jelas panas pengap kalau asli mati. Iya benar. Ayo gerakan. Saya juga gak mau kalah. Boleh. Kan bahasa Jepang begitu aja sih. Iya, saya juga bisa. Namanya ya, Jepang kocak nih ya. Iya. Nah, kalau gigi ompong apa? Kaisar, tahu gak? Apa? Okay. Gigi ompong. Waduh. Menyinggung saya rupanya ini ya. Jangan gitu, Min. Min. Gua gak gaji, gua gak bayar nanti ya, gaji lo lo. Iya, lupa kalau lo majikan gua. Gua jangan nyinggung saya dong. Ini bahasa Jepang, gigi ompong apa? Bukannya gua nyinggung beliau. Gigi ompong ya? Ayo, gak ngerti dia. Oh, gak pernah ketemu orang Jepang ompong kok saya. Loh, banyak di Tokyo. Ada ya? Mau tahu artinya? Iya, iya dong. Gigi ompong, kari gusi. Kari gusi. Oh, tinggal gusi. Nah, kari gusi. Iya. Jadi giginya enggak ada, tinggal gusinya aja kan? Jadi kari gusi. Ini diomong tadi itu kari gusi. Kari gusi. Tinggal gusinya. Nah, kalau jalan pincang. Jalan pincang. Jalan pincang. Ayo. Ayo, enggak bisa lagi nih. Lumpuh. Oh, lumpuh. Bukan. Ayo. Mau tahu? Iya dong. Jalan pincang. Kakinya rata-rata. Kakinya rata-rata. Oh, kakinya rata-rata. Kakinya rata-rata. Harus saya. Sekarang saya beri kesempatan. Biarpun saya pembantunya. Jualkan saya Min. Mami. Panggil siapa saya? Panggil dong, bos. Oh iya, bos. Iya, bos. Iya, memang cocok kamu, bos. Iya, memang cocok dong. Kamu aja tunggu dulu. Apa, bos? Bos itu singkatan. Singkatan apa? Kan BOS. BOS itu bos kan? Iya. Itu singkatan dari bekas orang centeng. Wah, kurang asem. Itu bos apa artinya? Bos, Benyamin orang suka. Oh, barangan aja. Bos orang centeng. Lu kan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Enak aja kok ini. Sudah, jangan bertengkar. Kita lagi senang-senang kok. Tapi makanan enak apa tuh? Iya, makanan enak ya Pak. Wah, makanan enak. Sukiyaki. Oh, salah. Bukan. Ya, enggak kocak namanya itu ya. Nyaminya masa tahu, saya ingat. Makanan enak. Apa itu? Soto karomi. Iya. Apa tadi, Mas? Soto karomi. Soto karomi. Iya, soto karomi. Jokon suluhan. Soto karomi. Nah, kalau helm apa helm? Helm. Helm, wow. Ayo. Sekarang kan lagi digalakan helm, ya. Iya, kita menggalakkan helm, kan? Nah, helm, tahu? Ya. Helm, wadai sirah. Helm, wadai sirah. Wadai sirah. Wadai sirah. Iya, wadai sirah. Oh, iya betul juga, nih, ya. Iya. Wadai sirah, kan tempatnya kepala. Tempatnya kepala, bener dong. Ayo, kalau sepatu apa? Nah, Kaisar, jawab itu lah. Sepatu. Oh, tahu saya. Apa? Kalau kalah saya, kalau tadi helm itu wadai sirah, sepatu pasti ini betul. Wadai kaki. Jawabannya benar, ya. Sekarang lagi. Betul. Sekarang lagi. Ayo, pengusaha maksiat. Ayo. Ah, yang bener aja ngomong saya. Ayo, Aperon. Saya. Bacanya nanti dosa saya. Hah? Bukan begitu, maksudnya pengusaha maksiat. Pengusaha maksiat. Terus Jepangnya apa gitu? Iya. Ini. Tahu gak? Gak tahu deh. Mucikari. Hah?
Mucikari. Mucikari. Mucikari, Nek. Ini termasuk jenis apa itu? Jenis apa? Ya, mau usah wasi yang sama aja. Bukan ikan laut, bukan. Nah, kalau ikan laut apa? Ikan laut? Bahasa Jepangnya ya? Iya, bahasa Jepangnya. Ikan laut, waduh. Gak tahu, lupa. Masa gak tahu semua? Ya, gantian dong. Ikan laut, gurami teri. Gurami teri. Gurami teri. Udah betul juga ya. Jadi gurami sama teri gitu ya. Iya, dia campur gurami makan teri. Sekarang saya tidak mau kalah. Saya kan malu. Nah, sekarang dengarkan. Saya naik sepeda motor. Saya naik sepeda motor. Ya bisa nih, ayo. Apa ya? Dengar ya. Iya. Saya naik sepeda motor itu adalah Suzuki Kuniki. Iya benar. Naik Suzuki. Iya, Suzuki Kuniki. Iya benar. Naik Suzuki, terus dia mati. Nah, apa orang mati? Iya, orang mati. Orang mati? Orang mati apa? Iya. Orang mati. Ano nek, mati. Ngeri. Kalau ngomong soal orang mati ngeri nih, apa itu? Orang mati tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Oh, enggak ada nyawanya. Iya, enggak ada nyawa. Tak ada juga. Matik. Nah, ayo lagi terus. Sekarang nih gantian nih. Oh iya, ayo gantian. Orang berkerudung hitam. Apa itu? Orang berkerudung hitam. Ano orang dungtan nek apa itu kerudung hitam nek salah apa dong dengar ya orang berkerudung hitam itu ninja. Ninja datang, dia bilang kula nuwun, permisi. Apa? Ayo. Ninja itu kalau datang bertamu itu enggak pakai kula nuwun. Iya, artinya permisi apa? Ninja sopan ya. Iya. Ayo. Ada ninja sopan. Jadi ninja tadi itu si ninja bertamu bilang kula nuwun. Kula nuwun apa? Atau permisi gitu ya. Tahu enggak? Kula nuwun. Mana di Jepang ada kula nuwun? Ada. Apa itu? Permisi. Kula nuwun. Oh tamu. Oh tamu. Tamu. Oh tamu. Kan gitu. Sekarang saya tanya lagi nih, Min. Pernah ke kebun binatang enggak nih? Kebun binatang. Kita kayak pernah ke Ragunan. Ya sering. Sering ke binatang juga. Apa itu kebun binatang itu? Kebun binatang. Culik. Waduh, belum ada kamu, saya belum tahu nih. Aku menyerah. Apa dong? Dengar ya. Iya. Kebun binatang itu adalah Onokete. Gak apa ini? Onokete, namanya. Cara monyet. Kita dah. Onokete. Iya. Dia kebun binatang pasti ada. Kerennya ya. Iya. Jadi Onokete kebun binatang gitu ya. Oh, kebun binatang Onokete. Iya. Sekarang yang terakhir bahasa Jepangnya saja, silakan pada saya. Apa? Ayo. Rambut. Ayo, bahasa Jepangnya apa? Rambut. Tak bisa kamu jerakan. Tak potong bayaranmu jerakan. Apa? Tak potong bayaranmu? Apa yang mesti dipotong bayarannya? Iya. Ayo, ngomong kebaran. Ayo. Ampun, jerakan. Sembarangan ngomong. Ayo jawab. Apa itu? Ya tadi itu. Apa? Ya. Rambut. Rambut, waduh. Wah ini, sampai ke rambut juga nih ya. Rambut. Kalau tidak bisa, bilang saja tidak bisa. Jangan macam-macam. Gak tahu dah. Nah, rambut bahasa Jepangnya ini adalah wadai kutu. Wadai kutu. Kutu. Gak bakal kutu di dalamnya. Itu lain ya. Paling di rambutnya saya rontok. Ya, saya sudah gak ada rambutnya. Jadi betul juga tadi ya. Iya, wadai kutu. Wadai kutu, rambut wadai kutu.
Udah, bosan ke Jepang, sekarang lain tempat dong. Iya, lain bahasa dong. Kayak anu ya, negara lain. Belanda. Eh? Belanda. Belanda dong. Jauh, saya nggak bisa bahasa Belanda. Belanda dong. Sabar lah. Iklap met yao. Ya, sekarang kalau Tuan, bahasa Belandanya apa? Tuan apa ya? Benyamin. Hah? Kamu kan Tuan saya ya? Iya. Salah. Ya. Tuan apa ya? Tuan bahasa Belandanya kan menir. Menir. Oh, iya menir. kalau Tuan banyak omong apa Min? Apa ya? Menir. Menir. Ngomong sembarangan. Masa Tuan menir? Wah, brengsek juga nih. Run, tak potong gajinya ya. Tuan, jangan. Wah, bikinan. Sembarangan ngomong aja ini. Pernah makan permen? Pernah dong, sampai gigi saya habisnya kan gara-gara permen. Ah itu bahasa Belandanya apa makan permen itu? Makan permen? Anu. Apa? Anu repot. Apa ya? Muten. Oh, muten itu mut dong. Jadi bahasa Belandanya makan permen itu muten. Ya, asal ada tennya jadi muten. Permen coklat apa? Permen coklat. Ayo. Apa permen coklat? Jadi permen, sekarang permen coklat. Iya, apa ya? Van Houten. Oh iya, bener coklat Van Houten, bener. Pakaian kotor. Apa dong? Komen. Komen, oh di kum. Iya, kalau saya kalau kotor saya kum. Kalau keterlaluan apa Tuan Kaisar? Wah ini repot. Nah nggak bisa jawab Nerun. Apa itu? Keterlaluan itu nemen. Iya nemen. Nah itu kalau kaki pegel nggak bisa diangkat. Bahasa Belandanya apa? Apa itu? Kaki pegel nggak bisa diangkat, semutan. Nggak ada ya lo, nggak ada boten. Nggak ada. Nah kalau udah cepat segini aja dah, nggak ada lagi yang lain. Ayo apa itu? Cekap semanten. Nggak punya uang? Mati duiten. Diperes ayo lo. Apa itu? Santen. Ayo keterlaluan lo, kebangetan. Negeri yang deket apa Pulau Jawa di pojokan apa lo Banten. Coba Belanda tenang aja baca Belanda begitu. Sekarang dari Belanda kita menuju ke mana enaknya nih? Hah? Kita segera menuju ke negeri yang itu sering apa? Ada pertandingan antara manusia dengan banteng. Ya. Oh, ini Matali. Matali. Orang bertarung dengan banteng kan Matali. Bukan. Mat Mandor. Matador. Oh iya Matador. Lu bilang Matali. Bilang Matali. Di Spanyol. La Romper Cita. La Pelgorni. Los Peros. Nos. Adios, amigos. Molos. Ayo, pakaian bahasa ini. Bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol. Pakaian buat keredongan. Apa itu? Ulos. Oh, pakaian bapak. Pokoknya ada osnya. Kalau Tuan Benyamin banyak bicara. Nyerocos. Nah, kalau giginya mancung. Apa? Giginya mancung. Kamu nyindir saya lagi ya. Apa itu Tuan? Tonggos. Kayak main lenong ya. Iya. Terus kebakaran di dapur ya apa dong tuh? Nah, kebakaran di dapur itu nyala kompor yang ngebros. Kompor ngebros. Iya benar. Nah, menerobos ayo terobos. Terobos pagar, ayo iya terobos. Nah, lagi jalan-jalan. Apa itu? Nah, mobil minggir. Apa? Bannya gembos. Benyamin. Iya. Benyamin. Benyamin apa? Benyamin. Apa?
Apa itu? Ayo. Benyamin apa sih? Brengos. Kita bertiga nih akan terjemahin kalau ke bahasa Spanyol apa? Kita bertiga. Apa itu? Rios, gilos, gilos. Lu pada gila. Masa kita pada gila. Rios, pala gilos. Pala botak. Ayo, pala botak. Prontas. Iya benar. Ditinju. Tinju. Boksen. Apa itu? Jotos. Benci. Aku benci dengan tuanku. Melengos. Tapi lo benci apa kantong gue, lo gak mau benciin. Itu Spanyol kocak. Wah, Spanyol. Pokoknya os-os aja deh. Ya. Kalau saya apa? Hah? Jomos. Iya, benar. Ntar gue pulang minta apa? Kalau minta pulang minta apa? Gak tahu. Ongkos. Aduh, dari Spanyol kita terus ke Inggris. Naik pesawat terbang ke Inggris. Britania Raya. Britania Raya. Iya, kita sampai di London. Minta bantuan. Nah, itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa ya? Nggak tahu tuh. Minta bantuan. Ngemis. Ngemis gimana sih? Nah, minta bantuan tuh ya. Tolong. 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 Iya. Dia minta tolong karena bajunya kotor. Ayo apa lo? Baju kotor? Apa itu? Dekil. Terus jabat tangan? Berjabat tangan apa? Jabatan tangan? Apa itu ya? Ya masa nggak tahu? Nggak tahu. Sunlight. Apa itu? Sunlight. Itu kan aja. Masa jabatan tangan sunlight? Ya, pokoknya ada cap tangan gitu. Terus keset, ayo. Oh tahu itu. Apa? Welcome. Welcome benar. Yeah. Kalau angin sepoi-sepoi. Wah ini ya repot, ini apa itu ya? Apa itu? Desir. Desir. Nah, kalau joget. Joget? Joget. Masa orang Inggris bisa joget? Nah, masa nggak tahu. Oh, dansa. Bukan. Joget. Joget? Apa itu? Goyang. Goyang. Goyang, iya tau juga. Ya, goje terus yang. Nah, satu lagi. Orang hamil 9 bulan naik ke pohon kelapa. Ayo. Wih. Ayo, nggak bisa. Oh, iya. Nggak bisa. Ini. You cannot. Apa itu? Apa itu? Nek, orang hamil 9 bulan naik pohon kelapa. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Nggak tahu. Crazy. Gila. Crazy ya. Woy orang 9 bulan naik ke atas mau ngapain. Itu bukan crazy. Aduh. Bagaimana kalau kita segera menuju ke Bombay, India? Syukriya, Charlie. Hari Babu. Nah ya Babu. Jendagi urmati Babu Jendu. Babu Ji. Martabak. Martabak. Iya. Orang meninggal dunia, bahasa Indianya apa? Aduh, repot ini ya. Apa ya? Wayahee! Wayahee! Sudah waktunya. Betul, jadi bahasa India jadi wayahee. Wayahee itu ya udah mestinya ada gitu ya. Iya, udah. Terus ada lagi tuh, nunggu lama. Nunggu kelamaan. Suene. Obat kuat apa dong tuh? Ayo, ramu jamu jahe. Ya iya. Ramu jamu. Nah lo kalau sayur mayur, sayur mayur. Apa tuh? Acang kedelai tempe. Bumbu masak. Apa itu? Tahu saya. Apa itu? Tumbar mirip jahe. Betul. Iya. Orang wajahnya pucat. Hah? Orang wajahnya pucat. Apa tuh? Ayo. Rai Kapoor. Rai putih ya. Mukanya putih pucat bener. Orang yang gak temalu. Ayo. Rai gedek. Orang sakit pilek. Sakit pilek. Bukan sakit pilek. Apa? Orang sesak napasnya susah. Napasnya susah, iya sakit pilek. Apa itu? Upile sajahe. Ini gede banget. Tidak bisa napas ya. Emang bahasa macam-macam ya. Selalu kalau bahasa India bisa ada nya gitu ya. Upile sajahe. Nah, sekarang kita mau ke Arab.
ke barat ya, ke timur tengah ya. Iya. Orkes, ayolah. Bahasa Arabnya apa orkes? Okres. Okres. Apa okres? Mau tahu? Iya. Yeah. Kasidah. 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 Atau sekarang diterjemahkan lagi, bagidah. Apa bagidah? Ya, kasih sama bagi kan sama. Kasidah, bagidah. Boleh, boleh. Pintu, ayo pintu. Pintu. Coto. Pintu. Pintu. Oh, pintu. Bilang pintu, kamu coto. Pintu. Kalau pintu kan bahasa ini kan babu ya. Yeah. Kalau pintu menteng ngapain lo? Apa? Pintu dari menteng. Oh, pintu itu babu ya. Kalau pintu menteng. Iya, babu menteng. Kamu hobimu di situ ya. Surat apa? Sekarang saya tempat tinggal. Tempat tinggal. Ayo. Apa ya? Al-Amat. Al-An. Oh, Al-Amat. Iya. Al-Amat. Tanggalan aja lo. Eh? Tanggalan. Tahu itu. Apa? Al-Mana. Iya. Al-Mana. Bukan Al-Mana ya. Al-Mana. 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 Dong, Pak. Al-Mana. Ya. Ayo, orang kaya mendadak. Iya. Orang kaya mah mendadak. Ayo. Alibaba. 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 Cincin. Cincin apa ya? Ayo, apa yuk? Ali-ali. Oh, iya. Cincin dipakai petinju. Ayo lo, ayo. Cincin? Dipakai petinju. Gak tahu. Muhammad Ali. Iya, Muhammad Ali. Iya. Ayo, orang yang berteman dengan jin. Hah? Orang yang teman dengan jin apa ya? Aladin. Oh, lampu dong tuh. Lampu Aladin ya. Iya. Nah, kalau ini apa? Bercerai. Bercerai? Apa itu? Apa itu? Makmu kabur. Makmu kabur. Nah, wanita hamil bahasa Arab kocaknya apa itu? Nah, bisa kan ya? Apa ya? Wanita hamil bahasa Arabnya itu kualad. Kualad. Ya kualad deh, berani-beranian sih. Kalau sendiri terlalu berani main-main. Makanya jangan terlalu. Waduh, bahasa-bahasa udah banyak banget ya. Udah jauh juga pelajaran kita nih ya. Kapan berangkatnya nih kita nih? Ngomong melulu. Hah? Berangkatnya ya. Kapan berangkatnya, Sar? Ron? 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 Ya kan? Bangun. Bangun. Ron? Ya kan? Bangun. Bangun. Lok-lok Niko ya? Mimpi ya? Bangun, bangun. Bangun, bangun, ya kan? Bangun. Bangun, ayo. Kenapa tidur di sini, saya? Iya. Ron? Ada apa ini, Ron? Nah, kok bisa tidur di pinggir jalan? Bagaimana ini? Saya mimpi tadi gara-gara kucing hitam itu, Ron. Aduh. Kucing hitam yang batali tadi. Iya. Aduh, kok sampai begini, Juragan? Aduh, Ron. Ayo, jangan di sini, Juragan. Malu-maluin. Iya. Ayo, bangun. Kenapa tidur di sini? Entah disangka gembel lagi. Lebih baik kita pergi ke Radio Susana saja. Ayo, kita sudah terlambat. Iya, ayo. Ayo, cepat saja. Ditunggu kita orang. Ayo. Ron, Ron. Ayo, sebentar, Ron. Carum saya. Carum saya di jalan. Ron, pakai kain. Isis tadi. Buka kamis kocokku, kau mulai tertawa. Kurang emas cemari tangannya, diam saja. Kubalai rambutnya yang lurus, diam saja. Dan ku beranikan diriku untuk mengajuknya. Sundong yang artinya Susana. Akhirnya ku dengar saja Radio Susana.
Selanjutnya.